Hanya berbaki 3 episod saja lagi drama 7 Hari Mencintai Kedua bakal berakhir. Ternyata ramai yang ingin mengetahui bagaimanakah pengakhiran kisah cinta di antara Kuzairi dan Mia Adriana. Adakah ego masing-masing akan mengubah segalanya? Siapakah yang harus berkorban meskipun ada di antara mereka yang akan merasa kesakitannya? Episod ke-31 lebih menyentuh hati apabila Kuzairi bersedia untuk menikah dengan Nurul selepas kesabaran Kuzairi tercabar oleh Mia Adriana yang cuba menghina Mak Leha membeli cincin nikah yang murah buat Nurul Ain. Pernikahan Kuzairi dan Nurul Ain diteruskan dengan didampingi Mia Adriana di sisi bersama Mak Leha. Apa yang terjadi apabila Mak Leha menangis teresak-esak menyuruh Kuzairi dan Mia Adriana membatalkan pernikahan itu? Yang menjadi persoalan, apakah majlis pernikahan Kuzairi dan Nurul Ain betul-betul akan diteruskan?